Halo sahabat Kaltara, selamat datang di channel YouTube-nya Gi Kaltara. Hari ini kita lihat perkembangan bibitnya Bang Ipan yang kemarin nih. Ini ada lombok lamanya nih. Seandainya lomboknya begini semua sahabat Kaltara, pasti akan memuaskan sekali sahabat Kaltara. Tanda dapurnya Bang Ipan. Wow. Racinnya juga tinggal sedikit. Soal kedara kita minta dia untuk nyemprot nih, biar gak berumput lagi. Wih, lomboknya sudah tumbuh. Sudah tumbuh Bang Ipan. Tumbuh sudah. Mantap nih Bang Ipan. Tinggal tunggu waktu tanamnya. Wih, ada si Monca. Kau dari mana, Ca? Mancing. Wih, mereka baru pulang sama Katara. Mantap tuh Mbak Serai. Dapat ikan mereka. Ternyata ada Monca sama Inang dibawa sama Katara, baru nyampe. Pulang mancing dia. Ini bibitnya nih. Tuh sudah kelihatan tuh. Kemarin kita videokan sebelumnya baru diambur ya sama Katara. Sekarang tuh udah kelihatan. Udah bibitnya, udah daunnya udah kelihatan nih. Tuh. Jadi teman-teman, ini menggunakan pupuk kandang lebih bagus juga biasanya. Juga nanti kita ada pupuk yang sudah dikirimkan oleh orang baik, nanti kita coba juga sama Kaltara. Kalau sudah ditanam Bang Ipan atau dipindahkan ini sama Kaltara. Kalau kesana ini banyak sekali yang bilang ini kenapa tidak ditanami singkong. Ini sebenarnya tanahnya orang sama Kaltara. Itu orang punya yang sudah dirintis dan tidak enak juga kita ini. Kecuali yang di sini memang punya orang juga, tapi kan bisa ditanami apa aja. Itu ada cabai, ada daun singkong juga sama Kaltara. Tuh. Nah, gini dong ditanami daun singkong. Kenapa tidak tanam banyak-banyak nih? Singkong ya Bang Ipan? Iya. Oh, banyaknya sana tuh. Hah? Ini tuh dari Pak Petrus. Wih, Tomel. Bang Ipan gendong anaknya nih sama Kaltara. Jadi anaknya Bang Ipan baru satu laki-laki nih, Mas Andreas. Awas. Tuh. Dia gendong nih. Enggak rewel ya? Andreas, siapa itu Andreas? Hah? Andreas, siapa itu? Ditanya. Siapa itu? Siapa itu? Adek, itu siapa itu? Adek. Sudah. Ih, masih kecil begitu udah bisa digendong-gendong kayak gitu ya. Iya. Nggak terasa 2 minggu sudah ya. 3 minggu sudah. Jangan. Jangan. Melawan. Ish. Melawan dia. Dia lawan bapaknya. Nggak boleh lawan orang tua. Nggak boleh. Nggak rewel dia sama Kaltara. Asik aja dia. Nanti hari Selasa, besok Pan, kalau kau pulang kerja ya, kau telepon aja atau kau singgah aja di rumah ya. Kita ambil apa yang di rumah tuh. Coba kesini.
Siapa tahu kok pas aku ndak ada, terus kalau mau pasang boleh. Kan? Kan gampang ya pasangnya itu. Siapa tahu mau pasang nanti. Kan siapa tahu aku ndak ada, kalau mau pasang boleh juga kan? Iya. Besok boleh besok. Iya. Aku 2 hari ini full. Iya. Kecuali besok boleh sore. Kan kau pulang kerja juga saja. Iya, kan? Ini berarti harus diayun nih kalau ada si ini nih, si Andreas. Ganggu aja. Kasihan si kecil. Iya, siapa kaltara. Kalau anaknya yang kecil itu enggak boleh di ganggu. Wah, ini kucing nih. Ini sudah enggak ada tanaman nih, siapa kaltara, sudah habis. Tuh. Nah, tuh kunyitnya kan bagus tuh kalau kita tanam banyak-banyak. Banyak lagi nih tebunya Bang Ipan, habis-habis. Oh, ini batang ubi bisa dipindahin. Bisa dipotong, dipindahin. Biar makin banyak. Lagi sekarang memang apa-apa kita butuh sayur. Apalagi kalau dekat sayurnya seperti ini kan enak, sama kata ditanami sama daun singkong nih. Kalau memang dari sajangka yang panjang, tanam daun singkong aja. Jadi sama kata kita mau tanam ke depannya sayur apa yang cocok lagi nih? Yang bibit tuh yang kubilang? Nah, tapi terus ya. Kau ini aja. Kemarin kau pulang jam berapa? Sore kah? Sore. Dari jam 4 kan? Bisa Bang Ipan. Tanggal 5 ya, kemalamannya. Tapi yang dari ini aja Bang Ipan, maksudnya yang sudah tumbuh kan enak. Iya. Jadi itu kan bisa bertahap. Kalau misalnya Bang Ipan pas enggak ada kerja kan? Boleh. Dari WN aja. Nah, tadi aku mau tadi ini siang aku fokus sudah di rumah tadi. Itulah pagi-pagi lagi aku pedal miss call kau, enggak bisa sedap. Aku miss call ada kau Megi ini di rumah ya. Aku karena kalau aku langsung ke sana aja kan takut kau turun ke Tanjung. Iya. Di mana kah? Itulah. Jadi aku nelpon dari sini. Pagi-pagi lagi, Mbak, masih hujan begitu berhenti hujan tadi kan. Hujan berhenti itu kan paling jam 11. Aku telepon juga aku enggak masuk, Pan. Nah, itulah gara-gara ini ya, HP itu. Jadi aku pakai nelpon, aku miss call dulu Bang Egi, nanti miss call supaya dia bisa nelpon aku balik. Sekali dipakai. Bukan malah dia ngomong, biasanya kan ngomong dia pulsa anda sudah tidak ada gitu. Coba aku cek kan nanti. Masa ya? Bang Ipan sih suka isi pulsa data. Jangan isi pulsa data, pulsa biasa aja. Masalahnya mungkin. Iyalah, Bang Ipan suka isi pulsa data. Kan aku miss call kau kan. Begitu aja deh. Kau lihat nanti. Oh, ngomong sudah di Omegi. Bangusan, dia takut sama Omegi tuh. Coba. Oke, ayam betul aja. Bisa kah? Ada jaringan kah? Iya, sama kantor katanya. Bang Ipan lagi. Terus nelpon kita sama kantor. Berapa dia acara anunya? Itu bisa. Oke, sama Kaltara. Terima kasih hari ini udah nonton channel YouTube kita. Nah, kita terus dukung Bang Ipan ya. Semoga kebunnya makin banyak isinya nanti nih. Ini bunga-bunga semua nih yang ada. Tuh. Tuh pisang-pisang. Bagus, saya tanami lagi ubi Bang Ipan pinggir-pinggirnya. Oh, itu nah batang ubi banyak eh. Ubi dah bagus itu, pahit isinya itu. Masa daunnya?
Iya, sama Kaltara. Thank you semuanya. See you.